Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Banyu Mili Batik, channel yang membahas tentang batik, craft, dan ecoprint. Untuk hari ini kita akan belajar ecoprint dengan teknik blanket. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ini dia, kita memerlukan 2 kain, kemudian dedaunan, ada zat warna alam, aku menggunakan dari secang, tunjung bubuk, dan juga plastik. Untuk dedaunannya, kali ini aku menggunakan daun acapella, ada daun jambu, untuk toppingnya pakai daun cemara. Dan daun-daun ini nanti kita akan treatment terlebih dahulu. Untuk treatmentnya, kali ini aku menggunakan tunjung, siapkan wadah, kemudian tuang 1 liter air. Kemudian masukkan tunjungnya, lalu kita aduk-aduk. Masukkan daun, pastikan semua daun terendam. Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Ini dia, setelah 30 menit, airnya akan berubah menjadi lebih keruh. Kemudian kita akan saring dan kita tiriskan. Daun ini tidak perlu dicuci ya, jadi hanya ditiriskan saja. Lalu kita siapkan lapnya, di bawah ada lap, kemudian daun kita lap satu persatu. Itu kita siapkan wadah yang berisi dengan zat warna alam. Kali ini aku menggunakan zat warna alam dari secang. Dan kain yang satu kita masukkan ke dalam larutan zat warna alam. Kita bolak-balik. Pastikan semuanya rata, meresap. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, warna kain menjadi lebih pekat. Lalu kita peras. Usahakan sampai sudah tidak ada lagi yang menetes. Kemudian kita bentangkan di atas alas plastik. Ini aku kasih alas plastik di bawahnya agar tidak kotor kainnya. Daun yang sudah ditreatment kita taruh di atas kain. Untuk penataannya bebas sesuai selera. Kemudian kita siapkan larutan tunjung cair, 1 gram tunjung dengan 1 liter air. Lalu kita masukkan kainnya.
Setelah itu kita peras sampai tiris. Kemudian gunakan kainnya sebagai blanket. Dan kita tutup kembali menggunakan plastik. Kemudian kita roll. Caranya kita gulung dari salah satu ujung. Kita tekuk menjadi 3 bagian. Tekuknya ini tergantung dengan panci yang nanti akan kita gunakan untuk mengukus. Ini aku tutup lagi menggunakan plastik. Kemudian diikat. Untuk mengikatnya bisa menggunakan lakban atau juga rafia. Tahap selanjutnya yaitu mengukus. Kita kukus selama 2 jam. Ini dia hasilnya setelah kita kukus 2 jam, kita buka gulungannya. Kalau kita bukanya dengan hati-hati, plastik tidak akan robek dan plastik bisa digunakan untuk pemakaian berikutnya. Mudah sekali membuat ecoprint dengan teknik blanket. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ayo bangun pagi, kita berkarya dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.